Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sempat hilang selama 4 hari. Wanita paruh baya ditemukan tewas di dalam sumur. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung sempat kesulitan saat evakuasi korban. Sudah pakai masker menjauh, sudah tahan bau menjauh. Warga Jalan Sukamantri 1, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler, Bandung, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat di dalam sumur. Mayat ditemukan di dalam sumur umum oleh seorang warga sekitar saat akan mencuci baju. Korban bernama Karyati sebelumnya dinyatakan hilang selama 4 hari sebelum ditemukan tewas di dalam sumur. Setelah menerima laporan dari warga, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung langsung melakukan evakuasi. Petugas Pemadam Kebakaran Kota Bandung sempat kesulitan saat melakukan evakuasi. Hal ini karena akses jalan yang sempit dan diameter sumur yang kecil. Jadi kita sumurnya itu bentuknya ada persegi, tadi itu di atas itu persegi. Jadi agak-agak sulit untuk melakukan manuver segala macam ke dalam. Jadi tapi ketika di dalam itu memang ada lubangan agak lebar, bulat, berbentuk bulat. Tapi ketika di atas itu persegi itu yang ada gitu. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.